Selamat malam, Komandan Kapal Sekerendang. Saya Wayan Sudarsa, yang selama ini sehat luar biasa, sehat lahir dan batin, dan hari ini sudah 21 hari saya terpapar COVID-19. Saya tegaskan, saya beritahu bahwa COVID ini benar-benar ada, tidak main-main. Jadi kalau ada yang masih bandel, tidak memperdulikan, orang itu justru membahayakan orang lain. Oleh karena itu, mohon ditegas, mereka dididik untuk keselamatan mereka. Mereka tidak pernah merasakan ketika kita diisolasi, hidup sendiri. Mohon Kapolsek dan jajaran jelaskan kepada masyarakat juga ini, bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Ini saya alami sendiri. Sekarang saya masih dalam posisi di ICU, perawatan. Jadi saya terus harus bantu dengan oksigen ini. Mohon jangan remehkan.